Pemirsa, sejumlah warga di Lorong Musiraya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, resah. Ada kabel listrik yang menggantung di pemukiman warga, sehingga sangat berbahaya bagi warga maupun pengendara yang lewat. Sejumlah warga di Lorong Musiraya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, resah. Ada kabel listrik yang menggantung di pemukiman warga, sehingga sangat berbahaya bagi warga maupun pengendara yang lewat. Menanggapi keluhan warga tersebut, Fitrianti Agustinda langsung mengambil tindakan dengan menelpon langsung petugas PLN di Kecamatan Alang-Alang Lebar dan meminta untuk segera memperbaiki kabel yang bergelantungan di pemukiman warga tersebut. Karena lokasi tersebut, pemukiman warga sangat padat sehingga sangat membahayakan warga terjadi kebakaran akibat konsleting listrik. Fitrianti Agustinda juga menghimbau warga untuk waspada kebakaran. Pastikan sebelum pergi meninggalkan rumah dengan kompor dan listrik yang padam, sehingga kebakaran tidak terjadi. Yo, ini ada tiang PLN maupun kabel-kabelnya ini, Pak, sudah miring, sudah cenderung rapuh dan sudah mulai menjuntai ke bawah, Pak. Jadi sudah bisa disentuh pakai tangan nih, Pak, hampir rata-rata. Jadi kami kirim, Pak, gambarnya, minta tolong segerakan, Pak, diperbaiki, Pak. Abidin Riwanto, PAL TV.